Halo, kembali dengan saya Raka Channel. Berikut ini cara mengaktifkan LED notifikasi dengan lampu kilat kamera di handphone Samsung Galaxy M32 dan Samsung seri lainnya. Simak terus videonya. Oke, teman-teman, langsung akses menu pengaturan. Nah, setelah di pengaturan, masuk di menu aksesibilitas. Dan setelah itu lanjut ke pengaturan lanjutan. Kemudian di sini ada menu notifikasi. Ini dia, ada menu notifikasi. Kalian pencet notifikasi lampu kilat. Nah, di notifikasi lampu kilat ini, kita akan menggunakan LED flash ini sebagai indikator notifikasi ya. Jadi, kalau ada pesan masuk atau notifikasi, maka LED tersebut akan berkedip-kedip. Oke, ini saya aktifkan notifikasi lampu kilat kamera. Kemudian, kalian bisa pratinjau untuk mengujinya. Dan seandainya kalau kalian ingin mengetes, silakan ambil HP yang lain atau tunggu notifikasi masuk di HP ini. Saya akan coba kirimkan pesan. Ini ya, saya coba kirimkan pesan dan saya kirim. Nah, ini dia, saya kirimkan pesan dan dia akan berkedip-kedip untuk LED flashnya. Oke, saya coba balik biar jelas ya. Kurang lebih seperti ini untuk notifikasi LED flash menggunakan flash kameranya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, silakan coba. Dan kalau teman-teman ingin menonaktifkannya, tinggal masuk saja di menu aksesibilitas, pengaturan lanjutan, dan notifikasi lampu kilatnya. Ini ada notifikasi lampu kilat kamera, ini kalian nonaktifkan. Nah, kurang lebih seperti itu guys, bagi kalian yang tidak ada LED flash, bagi kalian tidak ada LED notifikasinya di depan, bisa gunakan fitur ini. Terima kasih telah menonton, tutorial lainnya cek di deskripsi, sampai jumpa.